ngendi-ngi. Zoom meletak. Hey. Dimohon mikrofon dimatikan. Assalamualaikum. Penasaran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, manfaat. Baik, hari ini adalah hari matsama terakhir. Apa? Dimohon untuk seluruh peserta memperhatikan baik-baik semua materi dan juga mengevaluasi apa yang sudah dipelajari dari kemarin, apa yang sudah didapat dari kemarin, itu akan menjadi bekal kalian nanti untuk menjadi siswa teladan atau menjadi siswa yang dapat intinya menjadi siswa teladan atau menjadi siswa yang dapat belajar dan dapat dipercaya di Mantika Tulungagung ini. Jadi semuanya mohon untuk dievaluasi materi-materi yang telah dipelajari dan juga tetap jangan lupa absen, jangan lupa mengerjakan tugas resume yang akan disampaikan. Untuk hari ini ada dua materi terakhir, yaitu materi tentang pengenalan unit-unit tertentu dan juga pengenalan ekstra-ekstrakurikuler yang ada di Mantika Tulungagung. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang waktunya telat sedikit, kita langsung saja mendengar materi yang pertama tentang pengenalan unit-unit tertentu yang akan disampaikan oleh Ibu Mahsusiah. Kepada Ibu Mahsusiah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam forum Zoom meeting kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya kepada segenap Bapak Ibu Panitia Matsama, terus Panitia dari OSIS, serta anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kami sampaikan materi kali ini, perlu kami perkenalkan di sini, kami Bu Mahsusiah, jadi selaku wakakurikulum di Mantika Tulungagung sekaligus guru mapel kimia. Jadi mungkin nanti yang kelas 10 MIPA itu ada saya juga mengajar di kelas MIPA itu satu kelas. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, meskipun kali ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tatap muka secara langsung, namun karena situasi dan kondisi pada pagi hari ini, janganlah kondisi ini melemahkan aktivitas-aktivitas yang harus kita jalani. Jadi ini adalah salah satu alternatif bagaimana kami selaku guru Mantika menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh anak-anakku. Yang berikutnya, selamat kami sampaikan kepada anak-anakku yang telah berhasil masuk di Mantika Tulungagung itu. Semoga nanti di Mantika ini anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dan berguna baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Pada kesempatan kali ini, saya kira ini hari terakhir, jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pembina yang lain. Jadi pada kesempatan kali ini saya memberikan hal-hal khusus ya, informasi-informasi yang yang jadi kebiasaan atau jadi aturan-aturan yang harus dilaksanakan di Mantiga ini. Sebelumnya kami share dulu untuk materinya. Ya Mas, langsung share screen emang ya Mas. Ini ya Mas. Ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini, jadi ini pengenalan unit khusus tahun pelajaran 2021 dan 2022. Yang pertama, jadi yang berikutnya adalah program-program yang ada di Mantiga. Itu ada beberapa program yang harus dicapai dan harus dilaksanakan. Yang pertama adalah yang paling baru, ini adalah MA plus keterampilan. Jadi Mantiga mendapatkan kepercayaan dan dari pusat. Jadi pada kali ini ya, perlu saya jelaskan satu-satu terkait dengan program-program yang dijalankan di Mantiga. Yang pertama, yang terbaru, yaitu MA plus keterampilan. Di sini Mantiga diberikan kepercayaan untuk memberikan materi-materi vokasi atau keterampilan-keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh anak-anak. Jadi yaitu tata boga di sini terkait dengan masak-memasak. Jadi diharapkan nanti setelah lulus dari MAN, anak-anak yang mungkin tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut, itu bisa menguasai beberapa keterampilan yang nantinya bisa dipakai untuk membuka usaha atau mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor tata boga, tata busana, membatik, desain grafis, dan robotik.
Saya kira ini, jadi lima keterampilan itu kalau dilaksanakan dan diikuti oleh anak-anak dengan serius, jadi anak-anak nanti diharapkan memilih salah satu dari keterampilan tersebut. Kami mengharap, kami mohon saat memilih itu memang anak-anak itu betul-betul minat, jadi betul-betul minat, sehingga kalau kalian sudah minat itu nanti akan sungguh-sungguh menjalankannya. Jadi kita tahu tatap muka itu terkait dengan masak-memasak, itu juga saat ini kita tahu di luar, jadi di dunia industri kuliner itu sangat semarak ya, sangat ibaratnya jadi tren masa kini. Jadi makanya ini Mantika memilih tatap muka ini untuk diberikan ke anak-anak dalam rangka untuk membekali anak-anak terkait dengan keterampilan tatap muka. Diharapkan setelah lulus dari Mantika itu, nanti anak-anak yang mengambil tatap muka ini bisa terampil membuat beberapa kue atau beberapa kue basah maupun kering yang nantinya setelah lulus itu bisa dipakai untuk membuka usaha. Yang berikutnya adalah tata busana. Jadi kita tahu juga saat ini industri dari apa itu fashion ya, terkait dengan baju dan seterusnya itu juga jadi tren yang jadi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kami juga berharap anak-anak yang memilih tata busana itu nanti juga mampu mengamalkan atau melaksanakan atau mungkin membuka usaha yang terkait dengan busana. Yang membatik juga kita tahu Tulungagung itu adalah pusat batik, jadi kita punya beberapa industri batik yang terkenal, yaitu Baron Gung, itu juga Gajah Mada, itu juga termasuk dalam industri batik yang sudah menembus di skala nasional. Jadi, yang berikutnya adalah desain grafis. Kita tahu juga desain grafis itu juga terkait dengan banner, terkait dengan pembuatan banner, pembuatan apa itu souvenir-souvenir yang ada fotonya, yang ada tulisan-tulisannya. Jadi nanti kami diharapkan anak-anak yang mengambil desain grafis itu mampu menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis. Yang berikutnya terkait dengan robotik. Kita tahu robotik itu juga terkait dengan elektronika. Jadi diharapkan nanti dengan mempelajari robotik ini anak-anak juga punya kemampuan yang bisa diaplikasikan dalam bidang-bidang elektronika. Yang berikutnya yang kedua yaitu sistem kredit semester atau disebut dengan SKS, itu kita juga dipercaya untuk melaksanakan program SKS itu mulai tahun 2019. Jadi kalian ini termasuk ketiga, jadi tahun ketiga jadi dari program SKS. Yang di mana ciri dari program SKS itu yang nanti anak-anak jalankan yaitu adanya yang disebut dengan UKBM, Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Belajar mandiri. Jadi nanti semua mapel ini masih dalam proses, nanti mungkin kalau sudah selesai dicetak, nanti UKBM-nya kita salurkan, kita distribusikan ke anak-anak semua sebagai sarana pembelajaran dari program SKS. Di mana pada program SKS ini anak-anak yang dulu dengan istilah wali kelas ya disebut dengan wali kelas, ini dengan program SKS itu disebut dengan nama lain dari wali kelas itu adalah pembimbing akademik. Jadi karena ini masih kalian masih jadi satu ya, untuk kelas-kelasnya belum kita bentuk karena masih proses matsama. Jadi nanti setelah matsama ini kalian akan
masuk di kelas masing-masing sesuai dengan peminatan yang kalian ambil. Jadi nanti tiap-tiap kelas itu ada yang namanya pembimbing akademik, jadi masing-masing. Jadi kita informasikan lebih lanjut saat kelas sudah terbentuk. Yang ketiga yaitu program prodi, ini bekerja sama dengan ITS. Jadi ini juga membekali anak-anak keterampilan dalam bidang IT, ya, IT. Diharapkan nanti setelah lulus anak-anak juga mendapatkan sertifikat dari ITS, di mana dari sertifikat itu kalian bisa juga dipakai untuk melamar pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian-keahlian khusus di bidang IT. Yang berikutnya yaitu yang keempat, ini juga ada program khusus juga yaitu tahfidz, di mana program tahfidz ini nanti akan dijelaskan lebih rinci, jadi lebih teknis itu beliau Pak Kiai Imnawawi. Jadi nanti setelah ini ya, setelah ini nanti Pak Im yang akan menjelaskan terkait dengan program tahfidz. Jadi secara teknisnya seperti apa dan seterusnya. Yang berikutnya adalah program juga yaitu kelas olimpiade, di mana untuk kelas olimpiade ini ada beberapa event yang terkait dengan olimpiade, yaitu KSM. KSM itu olimpiade kompetisi sains madrasah yang diselenggarakan oleh Kemenag. Jadi ini prosesnya karena dalam situasi dan kondisi pandemi, ini prosesnya masih seleksi untuk tingkat madrasah. Sedangkan untuk berikutnya, insya Allah nanti Agustus akan ada seleksi provinsi. Jadi kabupaten, provinsi, sampai pusat. Jadi kami sudah menyiapkan untuk peserta dari KSM ini. Jadi masing-masing mapel untuk KSM ini adalah hanya 6 mapel, kimia, fisika, biologi, matematika, ekonomi, geografi. Jadi kimia terintegrasi, fisika terintegrasi, istilahnya gitu. Jadi maksud terintegrasi itu adalah kimia yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, aplikasi kimia dalam kehidupan nyata, aplikasi fisika dalam kehidupan nyata, dan seterusnya. Jadi itu. Yang kedua yaitu KSN, kompetisi sains nasional. Ini juga kompetisi yang dilaksanakan mulai tingkat kabupaten, tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Namun penyelenggaranya untuk KSN itu kita penyelenggaranya adalah Kemenbud. Jadi kita juga beberapa kali dapat juara untuk kompetisi sains nasional untuk yang KSN. Selain itu juga olimpiade-olimpiade yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi mana biasanya kita juga ikut. Jadi untuk melancarkan tadi kerjasama kita dengan pihak perguruan tinggi. Yang berikutnya, selain itu juga nanti pada insya Allah, jadi kita menunggu informasi lebih lanjut, juga ada porseni. Jadi untuk porseni itu adalah lebih banyak lagi cabang-cabangnya, yaitu pekan olahraga dan seni. Jadi selain olahraga juga seni. Jadi itu juga event-event yang perlu kita jalankan. Jadi saya kira untuk visi kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Zain Ma'arif. Jadi visi kita dalam menjalankan itu adalah unggul dalam iptek yang berwawasan iman dan takwa, terwujudnya generasi Qurani. Jadi visi itu adalah tujuan jangka panjang.
yang harus kita jalankan. Misi, saya kira juga sudah disampaikan oleh Bapak Zermari pada hari pertama. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi program-program yang dijalankan oleh Dimantika pada kali ini juga perlu saya jelaskan dari esensi kegiatan belajar mengajar. Esensi itu adalah isi, jadi cakupan. Dalam menyelenggarakan pembelajaran itu ada 4 komponen penilaian yang dikembangkan. Jadi setiap apa yang dilaksanakan di Mantiga itu mengembangkan 4 komponen ini. Yang pertama adalah spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Spiritual itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang terkait dengan sikap atau attitude ya, beragama. Jadi yang bersifat attitude beragama, yaitu ini kita laksanakan kalau dalam situasi kondisi yang normal, dalam arti dalam situasi dan kondisi sebelum pandemi maupun nanti setelah pandemi berakhir ya. Jadi meskipun ini situasi kondisinya masih pandemi, namun pembiasaan ini juga tetap bisa dijalankan kalian di rumah. Yang biasanya dilaksanakan di sekolah, ini bisa dilaksanakan di rumah masing-masing, yaitu pembiasaan berdoa. Jadi berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Meskipun sekarang kami tidak bisa langsung bertatap muka dengan kalian, pembiasaan berdoa ini setiap kalian mau belajar, mau mengerjakan apapun atau sesudah mengerjakan apapun, itu juga perlu dibiasakan. Jadi dalam situasi dan kondisi yang lain. Memberi salam. Jadi pembiasaan untuk memberi salam. Jadi kalau di sekolah maupun di luar, kalau ketemu dengan Bapak Ibu guru atau bertemu teman, dibiasakan untuk memberi salam. Yang berikutnya adalah sholat berjamaah. Biasanya sholat berjamaah ini juga dilaksanakan di sekolah saat sholat zuhur, saat sebelum pandemi itu. Selain itu juga, kami juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat di luar untuk membekali dari kompetensi spiritual ini, yaitu biasanya tiap hari Senin itu setiap 2 minggu sekali ada kita mengundang tokoh agama untuk memberikan semacam ceramah ya, ceramah tentang agama kepada anak-anak yang dilaksanakan di halaman sekolah setelah upacara. Sebelum. Jadi 2 minggu sekali itu upacara, berikut minggu berikutnya tausiah. Jadi selang-selang itu. Jadi upacaranya tiap 2 minggu sekali. Kemudian yang kedua, jadi ini untuk spiritual, ini untuk membekali kalian tentang attitude beragama, ya, attitude beragama, cara beragama yang baik, cara menjalankan aturan-aturan agama secara baik. Yang kedua itu adalah komponen penilaian, yaitu kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial, yaitu pembiasaan jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, dan percaya diri. Jadi ini, sosial ini, di semua mata pelajaran, ini juga kalian harus menjalankan ini. Jadi penilaian Bapak Ibu guru itu mencakup tadi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sosial di sini nanti kalian karena pembelajarannya daring, jadi Bapak Ibu guru tidak bisa memantau secara langsung pada kalian, namun kalian harus ini
pembiasaan jujur, disiplin. Kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru yang nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan e-learning, itu Bapak Ibu guru memberikan tugas, memberikan materi-materi, ya dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disepakati. Jadi kami mohon nanti anak-anak saat Bapak Ibu guru memberikan tugas, tugas yang terkait dengan mapel masing-masing, kalian bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dengan disiplin, dan jujur. Dalam arti apa jujur itu? Kalau misalnya diutus untuk meringkas materi, ya tulisannya itu ya tulisannya sendiri. Jangan sampai itu suruh orang tuanya atau adiknya atau kakaknya yang mengerjakan, kalian tinggal mengumpulkan. Jadi sikap-sikap itu harus kalian kembangkan sejak dini untuk bekal kalian nanti di masyarakat. Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah mengolah pola pikir, mengolah kemampuan-kemampuan secara kognitif kalian. Jadi terkait dengan pengetahuan-pengetahuan umum maupun pengetahuan-pengetahuan agama, ya. Jadi yang bersifat mempertajam pola pikir kalian dalam menghadapi beberapa permasalahan, beberapa ilmu-ilmu tertentu yang harus dikuasai oleh kalian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau itu yang mapel agama, yaitu yang standar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kalau itu yang terkait dengan mapel agama, itu yang standar sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kemenag, Kementerian Agama. Yang keempat itu adalah keterampilan. Keterampilan ini atau saya katakan ini adalah soft skill. Jadi kemampuan-kemampuan khusus yang harus kalian miliki untuk bekal di masa depan. Jadi untuk kalian nanti terjun di masyarakat. Jadi yaitu tadi sesuai dengan minat kalian tadi. Jadi di sini juga sudah saya jelaskan tadi untuk yang kalian yang minat untuk kuliner, mungkin itu bisa ambil tata boga. Yang minat tentang fashion, itu bisa ambil tata busana, atau membatik, atau yang lain. Jadi kami mohon, kami harapkan anak-anak nanti dalam mengikuti pembelajaran itu, nanti mengembangkan keempat komponen ini secara selaras dan seimbang. Jadi keempat komponen ini harus kalian kembangkan, harus kalian jalankan sehingga nanti kalian bisa berkompetisi saat kalian sudah keluar dari Mantika. Yang berikutnya, media pembelajaran yang digunakan di Mantiga itu adalah yang pertama e-learning. Jadi e-learning kemarin hari pertama kalau tidak salah sudah disosialisasikan oleh Pak Rohman. Jadi kami mohon, jadi anak-anak mungkin ada yang belum begitu paham atau bagaimana, nanti bisa komunikasi dengan anak-anak yang lain yang lebih paham atau bisa ditanyakan ke guru masing-masing. Kalau mungkin ada tugas atau ada tugas-tugas yang harus diselesaikan di e-learning. Yang kedua adalah Zoom meeting. Zoom meeting itu ya yang ini media yang kita gunakan ini. Jadi karena kita tidak bisa, masih belum diperbolehkan untuk luring atau tatap muka secara langsung, sehingga acara-acara ini kita laksanakan secara virtual yang menggunakan Zoom meeting. Yang berikutnya juga kalian juga harus masuk di WA grup kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru dalam memberikan pembelajaran, informasi-informasi penting terkait pembelajaran itu menggunakan e-learning, Zoom meeting, dan WA grup
kelas ini secara umum itu. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi yang lain, ya kalian harus ikuti. Jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapak Ibu guru. Tapi secara umum itu menggunakan ketiga media tersebut. Fasilitas yang telah disediakan yang terkait dengan pembelajaran, yang menunjang proses pembelajaran itu, kita insya Allah ya, dalam hal untuk pembelajaran daring ini sudah berjalan dalam satu tahun ini. Kita punya lab komputer sebanyak 4 ruang, di mana di sini untuk e-learningnya yang di apa? Operator e-learningnya itu Pak Rohman, saya kira kalian sudah tidak asing lagi dengan Pak Rohman, di mana yang ngulek-ngulek ya, ngulek-ngulek e-learning yang terkait dengan e-learning, Zoom meeting, dan seterusnya ini adalah Pak Rohman. Jadi nanti kalian selalu berhubungan terkait dengan informasi-informasi pembelajaran, ulangan, dan seterusnya itu mesti berhubungan dengan Pak Rohman. Yang kedua, ini yang saat ini belum bisa kalian lihat ya, kalau lab komputer sudah tampak ya, itu adalah greenhouse. Jadi kita juga punya greenhouse di sini juga. Kalau sekali-kali kalian ingin ke madrasah, bisa dilihat greenhouse-nya itu akan ditanami beberapa tanaman-tanaman tertentu yang nanti akan bermanfaat juga untuk menunjang pembelajaran kalian. Yang berikutnya adalah ruang keterampilan, yaitu ada tata busana, ruang tata busana, tata buka, membatik, robotik, dan seterusnya juga sudah kita sediakan. Yang berikutnya ada lab IPA. Nah, lab IPA, lab IPA juga, jadi di sini lab biologi dan lab kimia itu jadi satu. Yang kalau mungkin nanti kalian sudah saat kalian masuk, memungkinkan masuk di sekolah, bisa dilihat untuk lab IPA-nya. Jadi itu fasilitas yang disediakan. Nah, itu tadi prosesnya. Jadi tadi kemampuan yang harus kalian miliki itu ada 4 tadi. Untuk menjalankan keempat komponen penilaian tadi, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, ini juga saat kalian akhir semester itu ada yang namanya, kalau dulu namanya kalau semester genap itu ada kenaikan kelas. Sedangkan di sini karena kalian menggunakan sistem SKS, jadi kenaikan kelas itu di istilah yang lain itu adalah ketuntasan belajar siswa. Jadi ini. Jadi untuk bisa dikatakan kalian itu tuntas, itu ada 3 komponen yang harus kalian jalankan, yang harus kalian ikuti, yang harus kalian taati dan jalankan. Yang pertama adalah kehadiran mengikuti KBM minimal 85% dari hari efektif tiap semester. Di sini, kalau misalnya dalam satu semester itu ada 100 hari, 100 pertemuan, mungkin ada 100 hari ya, 100 pertemuan ya, dari semua hafal itu, jadi efektifnya ada 100 hari, maka minimal itu kalian harus masuk itu 85 hari. Jadi itu minimal itu. Ya, jadi itu. Jadi kehadiran itu juga menentukan ketuntasan belajar kalian. Yang kedua adalah minimal berkelakuan baik. Minimal berkelakuan baik, yang dikatakan baik itu ya kalian harus itu. Yang namanya baik itu tidak hanya saat kalian ulangan dapat 100, namun juga mencakup 4 komponen tadi yang dikatakan baik tadi, berarti secara spiritual, secara sosial, secara kognitif maupun psikomotorik kalian baik. Jadi spiritual maupun
sosialnya yang paling dominan di spiritual, dan sosialnya kalian harus baik, mengenal baik. Yang ketiga, memperoleh nilai semua mata pelajaran minimal sesuai KKM, yaitu 75. Jadi KKM di Mantika untuk semua mapel itu adalah 75. Sehingga untuk bisa dikatakan kalian tuntas, itu juga kalian harus mendapatkan nilai minimal 75. Terima kasih. Itu hal-hal teknis yang perlu anak-anak ketahui. Yang berikutnya, Mas, lek ganti, ya Pak. Lek ganti. Foto prestasi. Ini yang suka Rian, terus kita di Indonesia. Ya, yang berikutnya terkait dengan hal-hal khusus ya. Yang berikutnya untuk menjalankan itu semua, jadi dari di sini juga saya tunjukkan beberapa prestasinya, jadi foto-foto kegiatan, jadi prestasi-prestasi yang telah diraih oleh siswa Mantika. Kemarin belum sempat semuanya, ini hanya sebagian ya. Sebagian yang ada ya, masih benar masih ada lagi yang lain, cuma ini masih jadi yang ada. Itu yang pertama adalah salah satu kakak kelas kalian itu mendapatkan penghargaan, yaitu dalam bidang Student Leadership Award tahun 2019. Jadi salah satu ketua OSIS, jadi yang di mana di sini yang saat ini kuliah di ITS itu pernah mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional dalam event Student Leadership Award tahun 2019. Jadi itu selama 2 hari, yaitu November 4 hari ya, di Jakarta. Jadi ini yang saya lingkari ini. Jadi ini dia mewakili Jawa Timur untuk. Jadi kami mohon nanti salah satu dari kalian itu juga bisa meneruskan prestasi yang telah diraih oleh kakak kelas kalian. Ini juga nih yang saya lingkari ini. Jadi kalian kalau terkait dengan apa kiat-kiatnya bisa masuk di ITS atau kemana, itu bisa komunikasi dengan kakak kelas kalian ini. Yang berikutnya, nomor tak masuk ini. Wah itu. Satu. Oh iya. Ya, ini juga kami tunjukkan foto dari
yang saat ini baru saja berlangsung. Jadi ini Sumang ya, Muhammad Sumang, ini ketua OSIS sekalian ya. Ini pada tahun ini berhasil menjadi juara satu pada Duta Genre, jadi Generasi Berencana Jawa Timur. Ini yang dilaksanakan oleh BKKBN. Jadi dia masuk finalis 10 besar tingkat provinsi. Jadi dia mewakili Jawa Tulungagung untuk maju ke tingkat provinsi. Nanti semoga nanti untuk Muhammad Suma ini bisa berhasil ke babak berikutnya yang tingkat nasional. Jadi ini ketua OSIS yang saat ini menjabat. Jadi ini Kak Suma ini dua periode. Jadi satu-satunya ketua OSIS dua kali berturut-turut terpilih. Jadi dia sejak kelas 10 ini sudah jadi ketua OSIS, saat dia kelas 11 juga jadi ketua, terpilih jadi ketua OSIS lagi. Jadi ini spesialis ketua OSIS pandemi ya. Jadi ya, saat terpilih kelas 10 itu begitu terpilih kan ada corona itu. Jadi untuk berikutnya juga ya. Ini prestasi yang telah diraih oleh kakak kelas kalian. Ayo lo. Nih ya. Yang berikutnya ini juga alhamdulillah semoga tahun ini jadi ini bisa terulang kembali ya. Jadi untuk tahun 2018, KSM 2018, Mantika Tulungagung itu menjuarai tingkat kabupaten, juara umum tingkat kabupaten untuk KSM kabupaten, yaitu di sini yang dapat juara saat itu ya juara satu KSM kimia terintegrasi, yaitu Kak Helena Feransi. Yang berikutnya, yang kedua, juara satu fisika, Fatul Kusna. Kalau yang kimia, pembimbingnya saya sendiri. Ya. Kalau ini fisika, ini Bu Titis. Ya. Bu Titis Prastioningsih. Jadi nanti kalian juga bertemu dengan beliaunya. Ya. Ini, yang dari Mantika ini, Fatul Kusna. Yang sekarang kalau enggak salah ini di UNER ya, kuliahnya yang Kofifah Dulkusna itu di UNER, diterima di UNER. Sedangkan yang ketiga itu Kosidana ya, juara dua biologi. Jadi Kosidana ini pembimbingnya adalah Ibu Fitria Aningtyas, guru biologi. Jadi semoga nanti kalian juga bisa terinspirasi dengan kakak-kakak kelas kalian yang berhasil menjadi juara untuk Olimpiade. Nih, saat itu ini tiga bintang ya. Tiga bintang yang meraih juara, yaitu KSM, yaitu Kosidana dari kiri ke kanan, yaitu Kosidana Mustafa Fauziah ini. Yang tengah ini adalah Kofifatul Kusna dari 21 Fijika. Yang ketiga ini Helena Feransi, ini juara satu ini. Semoga nanti untuk tahun ini kalian jadi bisa mampu meraih prestasi seperti kakak-kakak kelas kalian yang telah lulus. Jadi yang ini adalah tim dari Olimpiade. Jadi dari kiri, jadi ini Bapak Ibu gurunya, dari kiri ini Bu guru yang cantik ini, semua cantik-cantik ini dan kuat-kuat ini. Jadi yang dari kiri ini adalah Bu Himia Umami. Kimia Umami ini guru geografi. Yang berikutnya ini sebelahnya Bu Kimia ini adalah Bu Lintawati guru ekonomi. Yang pakai baju oranye, jilbab merah ini adalah
Bu Titis Prasetyo Ningsih. Ini pembina fisika. Yang ini yang lagi beradu otot ya, ini pendekar-pendekar kita, yaitu yang pertama ini Pak Fahroji, ini guru SKI. Sedangkan sebelahnya Pak Fahroji ini pendekar silat, yaitu Bapak Zen Ma'arif. Bapak Zen Ma'arif ini sebagai guru TIK, guru sejarah. Ini ya, sudah tidak asing lagi yang hari pertama memberikan materi di acara Matsama. Ini jadi guru ini, guru yang satu ini juga spesial ini, guru biologi Bu Fitria Aningtyas. Sedangkan ini saya sendiri, yang ini Bu Ulfia. Bu Ulfi ini mengajar matematika. Jadi itu tim dari Bapak Ibu guru yang membina Olimpiade. Jadi nanti kalau kalian ikut kelas Olimpiade, nanti bisa bertemu dengan beliau. Ini sudah. Jadi itu yang terkait dengan prestasi, sebagian dari prestasi yang telah kita raih. Yang kebetulan ini saya ada fotonya. Sebenarnya masih banyak prestasi yang lain, namun saya untuk foto-fotonya yang ada itu. Yang berikutnya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran keterampilan. Ini juga saya ada untuk kegiatan membatik. Ini foto kegiatan untuk menjahit ya, kegiatan menjahit. Jadi ini saat pembelajaran menjahit. Untuk tata busana, ini gurunya adalah Bu Siti Masito. Jadi ini gurunya. Saat kegiatan membuat pola. Nih, pola dasar. Ya. Ini tim dari kegiatan tata busana ya. Atau menjahit. Ini aktivitas dari anak-anak saat pembelajaran. Dan perlu kalian ketahui, yang ikut tata busana itu tidak hanya anak perempuan. Anak laki-laki pun juga ada yang berminat untuk bisa menjahit ya, atau tata busana. Ini juga. Ini saat kegiatan BLK kalau tidak salah. Kita juga kerjasama dengan BLK untuk kegiatan vokasinya atau keterampilannya. Ini salah satu ikut event lomba ya, lomba untuk fashion kalau tidak salah, fashion. Ini dapat juara juga ya. Itu FGM yang terkait dengan menjahit. Yang berikutnya ini adalah tata boga, yaitu kegiatan masak-memasak ya, membuat kue ini ya. Ini saat ada market day, jadi ada semacam ajang untuk memasarkan produk-produk anak-anak.
ini sebelum pandemi ya, saya yang punya itu kegiatan sebelum pandemi ya. Jadi sehari itu anak-anak tiap kelas itu berjualan produk-produk yang telah dihasilkan oleh anak-anak sendiri di madrasah. Ini saat bikin. Juga ya. Ini Bu Lailia Husna Yusvita, jadi guru tatap muka. Nih, mengajari karya. Sama Bu Elis Ernawati, Bu Elis yang mana? Yang pakai baju putih tadi. Ini Bu Elis. Nah, ini Bu Elis. Nah, sedangkan yang ini Bu Isroati. Ini Ibu Lailia Husna Yusvita. Dengan telaten mendampingi anak-anak untuk bikin kue. Desain grafis. Desain grafis ini ya, ini desain grafis saat bekerja sama dengan BLK, jadi kegiatan anak-anak mendesain di BLK ya. Ini membuat produk ya, ini Bu Aminatus Solikah ya. Jadi untuk Bu Guru desain grafis itu Pak Bapak Zen Ma'arif yang tadi pendekar pencak silat tadi juga beliau juga mengajar untuk desain grafis. Ini Bu Aminatus Solikah saat di BLK. Nah, ini produk yang sudah bisa dihasilkan dari keterampilan desain grafis ya. Nih, jadi ada kayak semacam untuk souvenir ya ini. Ada gelas yang dikasih foto kalian juga bisa atau tulisan-tulisan. Ini. Ya, ini. Ini juga untuk banner, untuk semacam iklan ya. Itu juga. Ini produk dari anak-anak. Dari keterampilan desain grafis. Yang berikutnya adalah membatik. Ya, kegiatan batik ini guru membatiknya adalah Ibu Haryatin. Jadi ini hasil karya anak-anak yang ikut membatik. Jadi proses membatiknya ini saat masih membuat pola. Nih. Jadi kalian yang ikut batik nanti akan melaksanakan aktivitas seperti yang ini. Hasil karya dari anak-anak yang kegiatan membatik. Ini adalah kegiatan robotik ya. Kegiatan robotik. Jadi ini kakak kelas kalian yang telah meraih prestasi untuk ajang robotik. Itu tadi hasil-hasil karya yang telah dilaksanakan oleh
keterampilan dari Mantika Tulungagung. Selain itu juga perlu kami informasikan bahwa untuk desain grafis itu juga kita juga sudah menghasilkan ini tim yang untuk syuting. Jadi untuk syuting acara-acara manten atau acara-acara wisuda untuk beberapa sekolah baik di MI maupun MTS maupun SMP. Jadi nanti ini juga dari segi peralatan kita juga sudah insya Allah sudah mumpuni untuk kegiatan tersebut. Kita juga sudah beberapa minggu yang lalu itu juga untuk kita sudah melaksanakan kerjasama dengan MTS Negeri 3 Tulungagung, MTS NRW Jeding itu saat wisuda itu tim dari Mantiga yang melaksanakan syuting di sana. Selain itu juga di MTS PSM juga sudah kita jalankan. Jadi bersama dengan beberapa lembaga untuk memberikan fasilitas, jadi memberikan layanan terkait dengan syuting. Yang itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih anak-anak apa yang sudah kami sampaikan itu, semoga nanti bermanfaat. Terus untuk yang terkait dengan program tahfidz ini, beliau Bapak Im Nawawi selaku pengasuh dari tim pengasuh dari tahfidz akan memberikan beberapa informasi. Ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Gratis namanya. Gratis namanya. Apa? Yang kelas 11. Yang program kasih. Bismillah. Yang mondok dan ambil tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak peserta masa ta'aruf siswa madrasah Mantiga Tulungagung yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat terutama sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas matsama bagi calon siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Langsung saja anak-anak, berkaitan dengan program tahfidz, ya, program menghafal Al-Quran, bahwa kemarin saya ditemui Ibu Waka Kurikulum, Ibu Maksusiah tadi, berkaitan dengan program tahfidz, bahwa kabar gembira untuk anak-anak semuanya, bahwa bagi kalian, bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 yang hafal Al-Quran minimal 3 juz dan ke atas, maksudnya 3 juz ke atas, maka untuk kelas 10 dibebaskan syahriyah. Kemudian untuk kelas 10 semuanya sudah bebas syahriyah. Nanti untuk kelas 11 dan 12 itu minimal 3 ke atas itu bebas syahriyah sampai kelas 12. Kemudian dengan syarat, ya, dengan syarat juga bahwa anak-anak harus mondok. Sekali lagi, harus mondok yang pertama di Buhur Nikmah di Panggung Ploso Sumberagung, ya, Buhur Nikmah di Panggung Ploso Sumberagung Jetangan, jadi 2 kilo dari MAN 3. Kemudian yang kedua di PSM di Pak Ufron,
Pak Yai Gufron. Yang di Pangloso, di Mantiga, di Pangloso itu dengan Mantiga jaraknya sekitar 2 kilo lebih sedikit ya. Jadi kalian bisa mondok di sana. Dan kenapa harus mondok? Karena akan lebih intensif dalam dalam apa namanya pembinaannya. Karena untuk menghafal Al-Qur'an itu perlu waktu dan perlu apa namanya istilahnya musyafahah. Jadi setoran langsung, karena nanti untuk tahfidz itu ada rapotnya seperti ini ya. Jadi ini rapot tahfidz ya, kalian bisa lihat rapot harian tahfidz untuk MAN 3 Tulungagung. Anak-anak sekalian, untuk program tahfidz itu ketika pembelajaran normal waktunya adalah 3 hari dan itu di waktu setelah pembelajaran biasa. Kemudian untuk waktu pandemi ini karena pembelajaran belum aktif, tetapi untuk tahfidz itu tetap pembelajaran tatap muka dilakukan 3 kali dalam seminggu. Jadi yang waktu yang sudah biasa itu hari Senin, kemudian hari Rabu, dan kemudian hari Sabtu, bertempat di Musola Utara MAN 3 Tulungagung. Anak-anak, itu yang berkaitan dengan tahfidz. Sekali lagi, kita utamakan anak-anak yang tahfidz menjadi mudah-mudahan di dengan tabsyirah atau dengan tadi ada berita gembira bahwa yang mengikuti tahfidz, program tahfidz itu akan bebas syahriyah, bebas SPP sampai 3 tahun. Mudah-mudahan banyak yang berminat, dan nanti yang berminat bisa bergabung, karena untuk jurusan tahfidz itu ada WhatsApp group, bisa bergabung di WhatsApp group program tahfidz dengan gurunya atau ustazahnya itu Ibu Guru Nikmah, dan juga ketua programnya adalah saya sendiri, Pak Imam Nawawi. Terima kasih, saya kira itu. Dan untuk yang menginginkan program tahfidz ini bisa menghubungi, bisa japri ke saya dengan nomor WA, nomor telepon bisa kalian catat 081-556-564-046. Sekali lagi, 081-556-564-046. Ya, itu. Mudah-mudahan ada yang banyak yang berminat dan bisa mondok di Bu Guru Nikmah di rumah saya. Sekali lagi, wala'afu minkum, ihdinash shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ibu Masusiah dan juga Bapak Imam Nawawi tentang penjelasan tentang unit-unit yang ada di MAN 3 Tulungagung. Jadi itu tadi adalah beberapa unit yang ada di MAN 3 Tulungagung, seperti mavokasi, prodistik yang bekerja sama dengan ITS dan juga. Jadi
Untuk hal-hal seperti itu memang harus disandarkan oleh niat pribadi di masing-masing individu. Namun jangan sampai kalian berpikir bahwa wah aku tidak minat ini, jadi tidak usah ikut semuanya saja. Jangan. Kalian harus mencoba satu salah satu, dan juga kalian harus keluar dari zona nyaman kalian untuk mencoba hal itu. Jadi kalian akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Oke, sedikit ada tambahan dari Bapak Imam Im Nawawi. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk motivasi kepada anak-anak, ya, 3 tahun yang lalu, sekali lagi 3 tahun yang lalu itu yang mondok di Buhurin Nikmah di rumah saya itu anak Aliyah juga dari kelas 1, dari kelas 10 itu belum punya bekal sama sekali, sampai kelas 3 itu sudah juz 26. Jadi 3 tahun 26 juz. 2 anak. Nah, sekarang yang satu 2 anak itu, yang satu kuliah di IAIN Solo dan yang satu Surakarta, yang satu di UIN Malang. Nah, ketika pandemi kemarin, awal-awal pandemi, itu mengulang atau kembali ke pondok di rumah saya untuk meneruskan yang 4 juz. Dan alhamdulillah keduanya semuanya sudah khatam 30 juz. Alhamdulillah sekali. Ya. Itu anak-anak untuk motivasi. Jadi insya Allah kalau serius, insya Allah 3 tahun itu kalaupun belum khatam, sudah mendekati khatam. Insya Allah begitu. Kemudian untuk yang program tahfidz, insya Allah untuk pelajaran agama, insya Allah akan lebih dikurangi bebannya, atau istilahnya rotok dienteng nih, dikurangi bebannya untuk pelajaran agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi penjelasan dari Bapak Im Nawawi bahwa memang kalau memang belum ada bekal sama sekali sebelumnya, kalau kita ada niat, kalau kita ada kesungguhan, maka itu akan menjadi keberhasilan kita nantinya.